harta kekayaan 20 miliar 20 juta 855.666 rupiah dengan hutang 3 miliar 580 juta 952.380. Yang kedua, Saudara Airlangga Hartarto dengan jumlah kekayaan 46 miliar 390 juta 867.653 rupiah. Yang ketiga, Saudara Asis Samsudin dengan jumlah kekayaan 58 miliar 932 juta 608.283 rupiah dengan 24.999 US dollar. Yang keempat, Saudara Mahyudin dengan jumlah kekayaan 10 miliar 613 juta 794.004 rupiah. Yang kelima, Saudara Prio Budi Santoso, jumlah kekayaan 17 miliar 538 juta 162.552 rupiah dengan 77.437 US dollar. Yang keenam, Saudara Setia Novanto dengan jumlah kekayaan 114 miliar 769 juta 292.837 rupiah dengan 49.150 US dollar. Itu sudah sekali. Sementara itu dua nama lainnya yaitu Syahrul Yasin Limo dan Indra Bambang Utoyo hingga saat ini belum memberikan sikapnya apakah mengikuti nantinya pemilihan ketua umum karena masih belum melengkapi syarat administrasi yang sudah ditentukan oleh panitia dan kemudian diberikan kesempatan lagi untuk bisa melengkapi hingga Sabtu pukul 12 siang karena pada pukul 2 siang nanti akan 2 siang besok maksud kami akan diadakan pengundian nomor urut dan pada hari Senin mendatang akan dilakukan sosialisasi yang pertama di Medan Sumatera Utara. Demikian informasi dari DPP Partai Golkar, kembali kepada Anggi dan DVD Studio. Kita Faisal, coba lihat di sini sudah ada 6 nama yang mendaftar, 8 nama yang mendaftar, 6 nama dinyatakan lolos verifikasi, yaitu ada Ade Komarudin, Aziz Samsudin, Airlangga Hartarto, Mahyudin, Prio Budi Santoso, dan juga Setia Novanto. 2 nama tidak lolos, dinyatakan tidak lolos kalau tidak mau membayar di sini 1 miliar, yaitu Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo. Nah, mereka itu belum memenuhi syarat untuk membayar iuran 1 miliar rupiah. Dan panitia Munaslup Partai Golkar ini masih memberikan kesempatan untuk 2 orang ini untuk membayar iuran hingga pukul 12 siang besok. Dan rencananya besok akan juga dilakukan pengundian nomor urut untuk bakal calon ketua umum partai. Oke, sebenarnya apakah yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dari Partai Beringin ini? Kenapapun juga harus menyerahkan uang 1 miliar di muka begitu. Apakah untuk menunjukkan bahwa ini komitmennya sebagai ketua umum nantinya dia akan bagus gitu untuk mencari dana untuk partainya. Sudah tersambung dengan pengamat politik Mas Hanta Yuda melalui Skype. Selamat malam Mas Hanta. Mas Hanta, sebenarnya kalau kita lihat di sini sebagaimana seberapa pentingnya sih uang 1 miliar ini dibayar di muka sebagai calon ketua umum Partai Golkar? Ya, soal 1 miliar itu kalau saya kita harus membacanya, mengamatinya dalam 2 perspektif. Satu, bisa jadi ini bentuk yang harus dihindari, akan menjadi parameter seleksi, itu yang harus dihindari, akan memberikan dampak negatif pada Golkar. Tetapi dalam perspektif lain, ini juga positif. Positifnya apa? Ini Golkar memberikan contoh cara mengelola pendanaan partai yang lebih transparan. Konteks ini Munaslup. Kemudian pengelolaan partai modern itu juga melibatkan sumbangan dari berbagai macam kalangan, kader, pengurus, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini juga bisa menjadi pintu spiritnya untuk meminimalisir politik transaksional dalam Munaslup. Tetapi juga sekaligus bisa menggairahkan infrastruktur, kader partai terlibat, sebagainya. Tergantung dari perspektif itu. Tetapi di luar itu, saya ingin menjawab pertanyaan Andi, juga bisa dibaca sebagai komitmen awal. Komitmen awal dari seorang anggota, calon ketua umum Partai Golkar untuk memberikan sumbangsi kepada partainya, baik secara gagasan, pemikiran, kemudian juga termasuk soal kemampuan finansial.
suka tidak suka dalam realitas politik, realitas politik elektoral kita hari ini, apalagi di Golkar, itu juga dibutuhkan sebagai komitmen awal itu. Tetapi jangan sampai ini menjadi parameter seleksi, menjadi muatan penting seleksinya, seleksi finansial gitu. Dan kalau kita lihat Mas Hanta, ini kan partai besar begitu, juga dikenal dengan politik uangnya juga terasa lah gitu dari sejak lama. Apakah orang yang berduit itu paling pas untuk memimpin partai ini? Kalau saya bicara realitas, iya. Kalau bicara idealitas, tentu kita berharap Ketua Umum Golkar, Ketua Umum semua partai memiliki kapabilitas, integritas dan sebagainya. Itu iya, kemampuan manajerial, leadership skill dan sebagainya yang memadai. Dan untuk konteks Golkar, dia harus memiliki kemampuan kuat ke dalam, dia mengakar ke dalam tetapi menjulang secara eksternal di luar, sehingga itu yang dibutuhkan juga oleh figur-figur mengelola persoalan internal di Golkar, faksionalisme yang akut di Golkar, bagaimana mengelola ideologisasi politik transaksional, itu artinya kuat di internal, tapi juga memiliki prospek elektoral yang baik, bagaimana dia membesarkan partainya secara eksternal. Nah, dalam konteks itu, bicara Golkar, saya ingin menjawab pertanyaan Andi tadi. Suka tidak suka, realitanya di Golkar itu biasanya yang memiliki calon ketua umum besar ada tiga paling tidak faktor. Faktor pertama adalah kemampuan logistik, finansial. Kekuatan uang ini akan menentukan, belajar dari munaslub atau munas-munas Golkar sebelumnya. Biasanya kandidat-kandidat yang memiliki kekuatan logistik, kekuatan finansial ini, kemampuan dia menghimpun dana, itu akan menentukan keterpilihan dia di sebagai ketua umum terpilih di Golkar nanti. Itu realitanya. Yang kedua adalah faktor dari signal, dukungan dari pemerintah. Itu juga memberikan faktor, siapapun nanti misalnya didukung oleh pemerintah, dia akan mendapatkan energi tambahan sebagai calon ketua umum. Itu juga penting. Yang ketiga tentu dukungan, signal dukungan dari ketua umum sekarang yaitu Pak Abu Rizal Bakri. Kalau ada kandidat yang mendapatkan tiga sekaligus ini, dia memiliki kemampuan finansial yang kuat dalam konteks ini untuk memimpin Golkar ke depan. Kedua, dia didukung secara tersirat oleh pemerintah, apalagi juga oleh ketua umum, maka calon itu adalah calon yang paling berpeluang besar akan terpilih dalam munaslub Golkar ke depan. Itu kalau kita bicara kalkulasi dan realitas politik di internal Golkar. Dan bagaimana dengan sikap Syahrul Yasin Limpo, kemudian juga satu lagi Indra Bambang Utoyo yang belum mau sampai saat ini untuk membayar iuran 1 miliar begitu. Apakah Anda melihat ini sebagai apa ya, mereka memang misalnya nggak punya dana segitu gitu, which is unlikely, atau mereka memang tidak mau aja gitu memberikan dana sebesar itu di muka gitu padahal belum menang? Seperti saya katakan di awal, kalau semangatnya dana itu adalah poin penting seleksi, yang sifatnya kewajiban bagi seorang ketua umum, menurut saya itu sesuatu yang negatif bagi citra Golkar sebagainya. Kalau itu pijakan Pak Syahrul Yasin Limpo, Pak Indra Bambang Utoyo, tentu positif, perlu diapresiasi. Tetapi juga, seperti saya katakan, ada perspektif lain. Kalau ini adalah sukarela sifatnya, kontributif sifatnya, dengan semangat untuk sebagai kontribusi awal, komitmen bagi membesarkan partai, transparansi pengelolaan pendanaan dana munaslub sebagai pengelolaan keikutsertaan semua kader untuk terlibat, maka jangankan ketua umum, calon ketua umum, semua kader Golkar harusnya urun rembuk ikut memberikan kontribusi baik secara pemikiran, gagasan, termasuk komitmen bersifat finansial ini sebagai bentuk gotong royong partai agar transparansi tadi, maka dalam konteks itu, maka calon ketua umumnya menurut saya tidak positif langkah dilakukan oleh calon ketua umum. Jadi tergantung pada dua perspektif tadi, dan apa alasan dari para calon ketua umum dua orang ini, ya tentu tergantung pada yang saya sampaikan tadi. Nah, dari poin-poin yang tadi Bang Hanta sampaikan, melihat 6 nama ini begitu, mereka juga sama-sama dikatakan adalah senior dari partai Golkar. Dari seluruh aspek yang tadi, termasuk aspek finansial, siapa yang paling pas sebenarnya untuk memimpin Golkar? Di Golkar, tadi saya menggunakan data saja. Tradisi di Golkar itu dari 6 atau 8 ini. Dugaan saya pasti akan merucut ke 3, lalu 2. Atau dari 6 atau 6 ini langsung ke 2. Karena selalu kekuatannya terpolarisasi, sifatnya bipolar. Nah, poros yang mungkin akan bertarung dalam bacaan saya, poros pertama adalah poros yang berdasarkan data tadi, poros yang memiliki basis kekuasaan dan sebagainya, ya Ade Komarudin sebagai ketua DPR, itu memiliki kekuatan karena dia ketua DPR, satu. Yang kedua adalah
figur-figur yang kemungkinan akan didukung oleh Pak Abrizal Bakri sebagai petahana sekarang. Figur itu sangat mungkin besar peluangnya di Setia Novanto, bacaan saya. Meskipun ada nama Aziz Samsudin, kecuali ada perubahan 1 minggu atau 10 hari ke depan ini ada perubahan di lain hal itu tentunya. Nah, ditambah lagi misalnya dalam konteks logistik, Setia Novanto pasti paling unggul dari 6 nama ini, sehingga dia mendapatkan tambahan kelebihan lagi tentu dalam konteks pertarungan Golkar ini. Poros yang kedua. Poros yang ketiga adalah poros nama-nama lain. Semuanya punya peluang. Peluang terbesar mungkin ada di Erlangga Hartarto, kemudian juga nama-nama lain, tanpa saya mengurangi saya hormat saya mengecilkan yang lain, punya peluang sama, karena ada waktu 10 bulan bagi Prio Budi Santoso, Syahrul Yasin Limpo, dan lain sebagainya. Nama-nama yang sudah ada juga memiliki peluang yang sama menurut saya untuk poros yang ketiga. Nah, dari poros ketiga ini nanti bisa jadi akan merucut di dua, tergantung pada dinamikanya, tergantung pada tiga hal tadi. Tentu satu, kedekatan pada pemilik suara di Golkar, tapi tiga yang saya sampaikan Andini tadi, yaitu bagaimana signal dukungan pemerintah, kemampuan logistik dia, finansial dia, misalnya, nanti apalagi liar dalam pertarungan politik di Golkar ini. Dan yang ketiga adalah dukungan dari ketua umum. Nah, siapa yang akan kuat tergantung pada karakter perilaku pemilih di Golkar. Pemilik suara itu akan lebih banyak mana? Apakah lebih banyak basisnya, motifnya itu politik transaksional? Nah, berarti yang paling banyak logistiknya yang akan menang. Protection atau karena kekuasaan dan sebagainya. Baik, Mas Hanta Yuda, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Semangat politik, Hanta Yuda. Kita harus cut dan kita akan kembali saat lagi dengan informasi lainnya. Di antaranya, film AADC kedua ini dalam waktu 8 hari sudah meraup sekitar lebih dari 2 juta penonton. Begitu. Nah, apakah